Penduduk sekitar Kampung Pendamar, Pandamaran gempar apabila mayat seorang wanita ditemui ditanam dalam simen di bilik air di sebuah rumah sewa di Kelang pada Ahad. Polis mengklasifikasikan semula kes penemuan mayat bayi perempuan di persisiran pantai Queens Bay di Pulau Pinang sebagai kes bunuh. Kementerian Kewangan menasihati orang ramai untuk berwaspada dengan tawaran perkhidmatan penebusan tunai atau pemindahan peer-to-peer kredit e-Madani oleh pihak tidak bertanggungjawab di platform media sosial. Majlis Peguam memfailkan semakan kehakiman untuk menyemak kuasa dan keputusan Peguam Negara mengeluarkan perintah melepas tanpa membebaskan Presiden UMNO, Datuk Sri Ahmad Zain Hamidi berkait kes dana Yayasan Al-Kabudi. Datuk Sri Ahmad Zain Hamidi menafikan akan meletakkan jawatan kerana kesihatannya semakin merosot. Kesemua jajaran Leberaya Pen Borneo Sarawak dijangka dibuka sepenuhnya kepada orang awam pada penghujung tahun ini. Malaysia dipilih sebagai negara host bagi penganjuran program sambutan World Tourism Day 2025 di peringkat global bertemakan Tourism and Sustainable Transformation. Ejen perisikan Israel menyerbu kediaman Imam Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis Timur dan menyampaikan notis larangan perjalanan ke atas pendakwah itu. Militan Daesh mengaku bertanggungjawab ke atas pengeboman maut di Misa Katolik di Filipina pada Ahad yang mengorbankan 4 nyawa dan cederakan 50 yang lain. Syarikat penstriman muzik antarabangsa Spotify akan memperhentikan 1/5 pekerja di peringkat perniagaan membabitkan 1,600 jawatan.